bilang tadi. Kalau tak, tak tahulah apa jadi kat kita orang. Terima kasih. Tapi keadaan sekarang ni dah jadi semakin berat. Semakin merunsing dan meruncingkan. Walau dengan apa cara sekalipun, aku kena dapatkan Manan dan juga penawar tu dengan segera. Seram, tahu tak? Siapa pula tu? Ha? Siapa? Siapa? Tak ada apalah. Tak tahu tu. Pak tu cantik dengan Undun. Jumpa kita malam ni, aku rindu betul dengan Undun. Eh, mata cantik. Kau punya kan? Kau ni siapa-siapa semua masuk, kau keluar dulu. Aku tengah bercerita ni. Pergi keluar dulu. Sorry, bang. Stop. Siapa tu? Ha? Siapa? Kita bekerja dua orang ke tiga malam ni? Ha? Kita bekerja dua orang ke tiga? Jadi, jangan terkejut. Ya, maksud saya jadi inilah dia, penawar yang boleh mengubat penyakit tidur selama 1800 hari. Jangan sentuh Pak Leman. Ya, baik, jangan bos. Sampai saya marah. Baik bos, baik bos. Baik bos pula, ya. Rambut tu dah macam mok lama. Eh, syukur pula. Eh. Korang tahu tak, ha? Korang ni dah mau rosakkan rancangan aku. Ha? Eh, poti-posi itu pun korang tak boleh jatuh apa? Lain kali, jangan makan dodak banyak mana, otak jadi kambing. Betul? Yalah, senyum, Ma. Hai. Entahlah, mari apa nak cakap. Oh, pun tak tahu boleh sekarang. Jiwa abang tengah kacau ni. Tahu tak? Ni semua disebabkan oleh spy tu lah. Kalau ikut hati abang, dah lama pun pijak-pijak kan spy tu, betul tak? Eh, kau siapa? Pijak-pijak? Boleh ke? Kau tak jawab lagi soalan aku. Boleh ke? Boleh ke kau kalahkan spy 13 tu? Ha? Larat ke kau? Mampu ke? Daya kau tu? Eh. Kau samsing ya? Ha? Kau samsing? Sekarang kau nak buat. Ha? Kau tahu tak ni tempat apa? Ini public property. Public property. Sebut pun salah. Public property. PPPDJT. Property. Ah, tempat persendirian. Kau tak dibenarkan masuk. Wow. Ah, Cikaru. Hello. Hello. Eh, wah. Kau boleh aku macam tunggu di sini, ya? Ampeh ni orang punya budak. Ini bodyguard kau? Orang yang kau harap-harapkan sangat tu? Ya? Muka macam cakap tiga rasa pun. Ya? Hei! Apa kau cakap tadi? Kau belum kenal lagi aku siapa. Hei, ini sama ronda. Something is wrong with me. Don't play fool. Hei, orang tua. Hei.
Kau jangan nak tua-tuakan aku. Aku baru meningkat remaja. Siapa tua sekarang kau tengok aku dengan dia? Okey. Tapi untuk pengetahuan kau, dalam dunia ni, aku saja yang boleh mengalahkan Spy 13. Okey? Tak payah kau nak pakai orang-orang siam, ha? Muay Thai, Chaya, Chayo, Chayi, Chaya, 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 Chaya. Tak payah. Kalau kau nak makan Tom Yum, aku boleh belanja. Dan aku boleh buat game baru dengan kau. Kau siapa? Kau siapa nak buat deal dengan aku? Ha? Orang yang nak buat deal dengan aku mesti tunjukkan bukti yang sahih dulu. Kau ada bukti? 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 Kau nak bukti? Memang kalau setakat buah dadu yang dekat leher kau ni, tak payahlah. Aku boleh selesaikan bodyguard kau ni dalam masa 6 minit. Baik. Aku nak tengok. Hey. Kau nak kurang ajar dengan aku ya? Suruh menari tarian bele pun carilah yang langsing. Ini langsui. Sebenarnya dia dah mati. Apa yang kita lihat adalah rohnya saja. Di mana rohnya menggambarkan dia begitu terseksa. Cuma dalam bentuk bele. Aku berminat nak kerjasama dengan kau. Tapi, apa keuntungan yang kau dapat? Aku kena bayar tinggi kau dekat kau. Oh, tak perlu. Aku cuma nak bertarung dengan Spy 13. Boleh kau buatkan aku bertarung dengan dia? Kalau itu macam dah kira free. Aku lagi suka lah. Baiklah. Aku akan aturkan perlawanan kau dengan Spy 13. Memang dia tu kurang ajar. Kalau abah tahu dia perangai macam tu, kecil-kecil dulu lah pada pijak dia lah. Dahlah dia bagi abah koma sampai 2-3-4 bulan. Anak kesayangan abah pun dia nak bunuh ni. Memang pelesit lah dia. Mumpik nampak? Pakcik mana ni? Eh, Kopi Anan. Macam mana kau boleh masuk ni? Kau ni pakai ilmu apa? Aku sebut je kau sampai. Aku sebut je kau sampai. Kau nak apa, kepadat? I'm sorry. Aku terpaksa buat cerok kasar dengan kau. Ba, macam mana kau boleh lepas alat pendinding Cik Spy ni, ba? Okay. Alat pendinding konon. Eh, kau ingat Spy kau tu ba... Eh, kau ingat Spy kau tu bagus punah kah? Ha? LCE pun tak lulus. Heh. Heh. Sobe, tangkap. Hey, hey, anak hey. Minum lah. Anak lah, tak mau kau tunggu sini. Relax. Ni jangan main pistol ni. Pakcik jangan paksa saya. Saya tembak pakcik sekarang. Sabar, sabar Julia. Jangan main pistol kalau lituk peluru tak payah pegang doh. Kau jangan main. Sabar. Alah bang, tu kan mesti main aja. Eh.
Kalau kacau pistol mainan, budak tiga boleh tu macam-macam ado, Maria. Ha, ini budak supaya tiga boleh tu lah, boy. Ini pistol ni. Kau Maria. Eh, pistol bunuh diri. Lepaskan abang saya. Kau tak saya tembak dia ni. Kalau kau nak tembak dia, kau tembaklah. Dia tak kisah. Memanglah kau tak kisah. Dia bukan nak tembak kau. Dia nak tembak aku. Bangang betul kau ni. Cik Manan, pistol bunuh diri hanya boleh pakai sekali. Baik kau lepaskan pistol tu. Sebelum kau dengan bapak kau aku hantuk pada kau kat dinding. Cepatlah. Nak cium sini. Wah, ini je lah. Pistol bunuh diri. Cepat, keluar. Boleh, cepat. Kau nak bawa orang tu ni ke mana? Kalau kau berani, langkahlah main aku. Ini mana aku ada pek tukang kabun kau bermu hujan ke siapa ni? Ini tukang kabun mengakak bunyikan aku. Kalau kau nak tahu, lawanlah. Jangan banyak komplain. Kau boleh. Jalan. Nanti. Apa? Tanya kau seluar berkilat ni kau terror. Kau boleh. Apa kau tunggu? Untuk guru kita. Kita tak boleh bergaduh sama kita. Pesanan tinggal pesanan. Ya, Tok Guru tu dah mati lama. Bertarung dengan aku. Ya, itu nama dia. Pukulan tangkuk lambi. Ditukar terus dengan bangau patah pinggang. Cengkaman tayar tak ada bunga. Abang belajar daripada mana? Abang belajar daripada mana ni? Abang dah sesat tak? Ini tadi pukulan kawadi. Kawadi? Kalem. Tak, kawadi kalem. Kenapa kau ngadap sini? Kalem. Belik Cina. Bukan. Belik campur sawan. Saya yang belajar. Buat jalan.